Tahun ini, setelah 15 tahun, Hall akhirnya meluncurkan platform teknologi debat online. Melalui platform ini, memungkinkan para pihak yang berargumen untuk mengutarakan pendapatnya dalam bentuk video dan menyebarkan video tersebut untuk menggalang dukungan dan partisipasi. Kami percaya bahwa melalui platform ini, penyebaran informasi dan pengetahuan hukum akan lebih cepat, berimbang, lebih mudah diserap, lebih interaktif, dan tentu saja lebih fun. Tiga debat hukum online nasional adalah kompetisi debat hukum yang diselenggarakan secara daring. Ini adalah kompetisi yang dilakukan pertama kali di Indonesia. Kenapa dilakukan secara daring? Karena kami ingin agar kompetisi ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari Aceh sampai Papua dan dilakukan secara efektif, efisien, mudah, dan murah. Apa yang membedakan? Kalau kompetisi debat pada umumnya, biasanya peserta terbatas dan interaksi antara peserta dengan para pendukungnya juga tidak ada. Dengan menggunakan internet, maka pesertanya bisa sangat banyak dan terjadi interaksi antara para peserta dan juga para pendukung. Interaksi inilah yang membedakan antara kompetisi debat yang hukum online diselenggarakan dengan kompetisi debat yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang selama ini terjadi. Kami percaya setiap kampus hukum dan setiap mahasiswa hukum itu punya kesempatan yang sama untuk menampilkan bakat terbaik yang dimiliki. Karena itu, kalau kamu pemberani dan punya bakat yang mau ditampilkan, pastinya kamu ikut di Liga Debat Hukum Online Nasional.